Assalamualaikum guys. So sekarang ni kita dah berada di TGV KLCC sebab kita dah kumpulkan semua pemenang-pemenang tiket. Yang mana seorang call hari tu dapat 4 tiket kan. Jadi diorang semua dah kumpul untuk masuk ke dalam dewan nanti. Tapi saya nak tunjuk sebenarnya apa yang berlaku juga di kawasan sekitar TGV KLCC ni. Kalau kita tengok sekarang ni, Masyah paling ramai tau di bawah budak-budak dia. Satu bas tau, rombongan. Ni Masyah. Tapi budak-budak dia tak sampai lagi. So Masyah dekat sini dah ada berapa orang? Berapa orang? Bukan 20 orang ke? 25. 25. Satu bas lah. Satu bas lah kita bawa hari ni adik. Satu kampung. Ini semua driver. Ini baru driver. Driver seorang bawa 10. Banyak kat lah, penuh lah. Kita nak bawa semua yang menang tiket untuk masuk ke dalam panggung. Dan kita ada sikit nanti ucapan sikit daripada barisan pelakon, ada ucapan daripada announcer juga sebelum kita start tayangan Duan Nagoboro. Okey? Anak siapa ni? Ni, Duan Nagoboro. Kita tunggu dan kita orang pun hampir 2 minggu kita adakan kontes dan kita jemput pendengar-pendengar gegar terutamanya untuk saksikan duel Nagoboro. Terima kasih pada khususnya pada malam ni adalah penyokong-penyokong Radio Gegar. Okay. Artinya penyokong Radio Gegar tarafnya wajib menyokong Duan Nagoboro. Yang paling mengharukan adalah sokongan daripada bukan orang Kelantan. Orang Kelantan tu kira jatuh wajibnya sokong. Yang bukan orang Kelantan tu itu sokong. Terima kasih banyak-banyak dan kita sempahkan sedaya mampu yang boleh kepada rakan-rakan kita yang masih belum menonton. Terima kasih. Kami daripada Gegar mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda semua kerana datang menyaksikan filem Duan Nagoboro. Ada fakta nak oyak dia. Ini merupakan kali kedua kita buat tayangan. Kali pertama itu kita buat panggung Gegar. Kita bawa orang Kelantan tengok Mak Kilau di Terengganu. Tapi tidak seramai orang yang nak tengok Duan Nagoboro malam ni. Terima kasih banyak. Selamat menonton Duan Nagoboro. Saya bagi 10. Ini bukan profile. Saya satu benda yang lain daripada yang lain jugalah. Di mana mereka mengangkat seni budaya Mokyong tu dan selari dengan kehidupan ataupun keadaan itu, sifat dia itu sebagai seorang samsing ataupun seorang gangster. Orang kena take up, orang kena take up. Itulah dia.